Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bapak-bapak dewan juri serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idolaku. Jamaah, lalu siapakah idola kita, teman-teman tahu? Tentu tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau, teman-teman tahu? Karena beliau mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur perkataannya, menyejukkan hati dan kasih sayang terhadap sesama. Sebagai minat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW juga pernah berserta yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama uristu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang berbahagia, pernah pada hari Nabi SAW hendak menuju Ka'bah. Di tengah perjalanan, Nabi SAW merasa ada yang tidak biasa. Ternyata pada hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai orang kafir Quraisy yang biasa melempar beliau dengan kotoran, yang sering meludahi Nabi ketika beliau berkhutbah. Setelah menanyakan kepada tetangganya, ternyata si kafir ini sedang sakit. Setelah mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa prihatin dan berniat untuk menyembuhkannya. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjenguk si kafir, maka si kafir ini merasa bersalah dan memuji sifat mulia Rasulullah SAW. Akhirnya, ia pun masuk Islam dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Sebelum saya menutupnya, saya ada sedikit pantun. Teman-teman tahu? Tahu. Dunia batu penyilik menuntut ilmu, didampingi ustaz-ustazahku. Mau tahu siapa idolaku? Nabi Muhammad sudah tentu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk peserta kedua kita dalam mata lomba pidato bahasa Indonesia. Atas nama Naila Azkia, delegasi dari Madrasah Diniyah Ta'miliyah Batu Penghilir. Kita lanjut untuk peserta yang ketiga. Ada peserta yang terakhir dalam mata lomba pidato bahasa Indonesia. Kami panggil peserta dengan nomor registrasi 003 atas nama Noval Hasan, delegasi dari Madrasah Diniyah Ta'miliyah Batu Penghilir.